Vika pun ngerasa kayak, ya kenapa gue ceweknya gak pernah diperlakukan kayak gitu, tapi cewek lain lo udah ngebohongin gue sama dua cewek. Gini aja, untuk kita bisa memastikan lagi gitu, kita kan udah ngeliat nih, si Randy tuh sekarang lagi sakit karena dia baru aja habis jatuh dari sepeda motornya dia. Waktunya juga belum pas gitu. Nah itu dia benar. Jadi besok kita atur lagi pengintaian kita biar kita bisa tahu pasti si cewek itu siapa, apakah itu Shanyan atau enggak, dan apa sebenarnya hubungan si Dandy sama si perempuan itu. Oke, kalau begitu besok kita atur lagi pertemuan kita bareng-bareng, kita lakukan pengintaian lagi dari depannya rumah si Dandy besok. Akhirnya Vika pun setuju dengan apa yang diomongin Komo, diomongin gue, dan kita pun langsung bikin janji untuk ketemuan lagi esok hari dan melakukan pengintaian kembali terhadap Dandy. Masuk di hari kedua pengintaian terhadap si Dandy. Kita pun juga udah sempat mengajak si Yvonne, cuman Yvonne itu bilangnya dia gak bisa, dia lagi ada suatu kesibukan dan dia pun gak bisa gabung dalam pengintaian hari ini. Berharap dari ini aja semua pengintaian hari ini gitu, biar cepat gitu ada buktinya. Si Kalo ini udah kabar-kabaran lagi belum sama dia? Sampai sekarang Dandy belum hubungi aku. Sama sekali kejadian kemarin. Iya kan, handphonenya kan masih sama lu juga kan? Iya sih. Ah, handphonenya masih sama lo? Iya. Terus? Tapi kan dia bisa minjem HP temennya. Kenapa kemarin dia bisa nelfon iPhone, tapi nelfon aku enggak? Iya, ngerti deh. Maul, monitor Maul. Dan gak lama geng, saat kita lagi nunggu dalam mobil, tiba-tiba ada mobil kemarin lagi gengs. Dia datang lagi ke rumahnya Dandy. Itu iya benar itu cewek iya, kemarin. Mau, mau monitor mau. Dia ngapain lagi coba ke rumahnya? Ya. Gak pernah ke rumahnya, Kak. Iya, makanya. Aku dilarang. Dandy. Iya. Masuk ya. Oke. Arahin anak penyadap suara ke sana dong. Gua pengen denger tuh mereka lagi ngobrolin apa. Oke. Kan kok cuma istri doang. Beneran? Iyalah, udahlah. Biasa kok cowok itu mah. Biasa. Jangan biasa-biasa loh. Aku padah lupanya. Dan hati-hati. Iya. Dia so perhatian banget sih sama pacarku, terus, Kak. Dandinya dia tuh ngeresponin. Maksud dia apa sih? Oh iya, aku kemarin ada dilatuh cewek loh. Oh iya? Cewek siapa? Aku lupa cerita sama kamu. Emang gimana ciri-cirinya? Malam-malam itu ciri-cirinya. Iya. Aduh. Si cewek ini curhat sama si Dandy kalau ada orang yang ngelabrak dia. Itu rambutnya segini. Terus sebenarnya sembel coklat. Coklat rambut segini. Kulitnya tuh sawo matang. Matanya bulat. Oh, Fonny tuh. Masa sih Kak Steven? Padahal kan kemarin dia niat bantuin aku. Dari mana si Dandy ini bisa memastikan kalau Yvonne lah yang ngelabrak cewek itu, gengs? Masa? Iya, aku kenal kayaknya. Boleh pinjam HP-nya? Buat telepon dia bentar kok. Ntar doang. Oh iya. Gak apa-apa ya. Ntar ya. Itu Dandy nelfon ya? Dandy nelfon si Yvonne itu. Maul, arahin ala penyadap surat ke sana dong, Maul. Oke, Maul. Segini, Maul. Oke, yuk. Halo? Yvonne? Kamu lagi di mana? Bisa aku ngomentar gak? Iya, di biasanya aja deh. Di Milk Me. Iya, sekarang ya. Itu tuh, dia jadi ketemu sama si Ivan tuh. Ini bikin kita semua jadi makin bingung, gengs. Gue sama kamu langsung curiga banget, gengs. Gue ngerasa kita udah dibohongin gitu loh. Ke dalam bentar yuk. Ntar aku jelasin di sana. Ayo. Terus sekarang juga dia udah mau siap pergi-pergi kan? Mau udah siap mau pergi, mungkin langsung ketemu. Mau, mau, monitor, mau. Ikutin dia aja kali ya, mau. Mau, monitor, mau. Ya, kita ikutin dia aja, Kak. Mau, siap-siap ikutin si Dandy sama si cewek ini, mau. Ayo, aku penasaran, Kak. Oke, yuk ikutin, mau. Yuk, Pak. Ikutin, Pak. Dan di sini pun, gengs, kita pun langsung ikutin mobilnya si Dandy ini. Jadi misteri banget gitu loh siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus lo ini. Tapi yang benar-benar kita harus cepat tahu solution itu siapa gitu. Iya, soalnya aku di sini makin bingung, Kak. Soalnya di sini makin kayaknya bulat-bulat di sini aja deh masalahku juga enggak ada yang kelar. Kita pun terus ngikutin si Dandy sama si cewek misterius ini sampai di sebuah kafe. Ini berhenti tuh.
Pak, kita berhenti juga ya, Pak. Waktu sampainya di sebuah kafe, gue meminta bantuan sama si Maulana untuk membawa kamera tersembunyi masuk ke dalam kafe itu. Dan setelah Maulana berhasil membawa kamera tersembunyi masuk ke dalam kafe itu, kita pun bisa melihat apa aja kejadian dalam kafe itu melalui tape-nya kita. Dan di sini, guys, kita pun juga udah cukup menunggu lama dari dalam mobil. Ini belum ada ngomong yang kayaknya yang penting-penting nggak ada ngobrol biasa-biasa aja dan si Ivonnya juga belum datang. Kita terus melakukan pengintaian, kita terus melakukan penyadapan sampai kita mendengarkan si cewek ini nanya sama si Dandi. Mana sih Ivonnya? Udah jam berapa sih? Katanya mau datang, nggak bisa kesini. Siapa sih? Iya, ya udah aku cerita deh. Jadi gini ya. Apa dia nanya soal si Ivonne? Iya, kayak minta jujur gitu, Ivonne tuh sebenarnya siapa? Ivonne tuh cewek yang dekat sama aku 3 bulan terakhir ini. Tau gak sih, dia tuh cek freak banget, tau gak sih? Ini kayak apa? Ya gini loh, kalau ada cewek yang deketin aku, dia tuh kayak ngalalin segala cara gitulah, biar cewek itu gak nyaman sama aku. Ini males banget sih. Kamu aja gitu, apalagi aku. Kita sudah dibohongin oleh si Ivonne. Berarti ini maksudnya dia untuk ngaku-ngaku kalau dia ini ada pacaran si Dani apa? Yang anggur mungkin dia emang kayak suka dari lampu. Kayak gimana sih lo dari kejualan? Dia kok gak punya harga diri gitu? Ika gimana? Ika ya? Tau lah ya, dia tuh akhir-akhir ini berubah banget semenjak dia jadi ketua OSIS. Dia tuh kayak udah sibuk banget gitulah sama sekolahnya gitu. Makanya aku jadi malas gitulah. Oh, lu tuh emang akhir-akhir ini gak punya waktu sama dia? Iya sih, karena aku kan lagi ngurusin OSISku, Kak. Aku kan juga kan ketua OSIS, jadi kan aku punya tanggung jawab banyak untuk anak-anak. Oke. Okay. Alasan lo wajar, cowok aja ngeri. Aku sebagai sahabat kamu nih ya, cuma kasih saran aja. Oh, sahabatnya doang ternyata. Itu gak boleh gitu, sama cewek. Aku gak boleh gantungin kita gitu. Ivonne juga, aku gak boleh kayak gitu. Ya tahu sendiri lah. Aku tuh juga ngiri kali kayak orang-orang lain sana pacaran sama cowok-ceweknya bebas. Lah aku, Vika, dia sibuk sama OSIS-nya. Gak ada waktu buat aku, makanya itu aku deket sama Ivonne. Lo ngerasa Vika gak ada waktu buat lo, terus cara lo ngebalesnya dengan lo deket lagi sama cewek lain. Sama aja lo nyakitin perasaan cewek lo sayang kalau kayak gitu. Mau terus lakukan pengintaian, mau terus mau sampai si Ivonnya datang mau. Oke mau. Di saat cewek ini pergi ke toilet, kita melihat si Ivonne datang ke kafe itu dan langsung ketemuan dengan si Dandi. Hai, sorry. Mana aja sih, jam berapa ini? Yeah, dia udah masuk. Ini. Mau, jangan terlalu dekat mau, jangan terlalu dekat mau. Oke, gue juga ya. Tadi di jalan macet banget. Tapi mungkin ada kecelakaan atau apa, aku nggak tahu. Sorry ya. Dia emang bisa ketemu Oma Dani sama kita emang gak bisa, berarti ini ada apa-apa aja iya, loh si Ivonne ini. Iya, gue sebenernya udah mikir dia cuma alasan doang, kalau dia tuh gak bisa ikut kita. Iya benar, ya makanya kita dengar aja dulu. Kamu kemarin nemuin cewek kan? Iya kan? Dia tuh Mira, tau gak sih? Kamu ngapain ngelabrak dia, ha? Dia punya salah sama kamu? Enggak kan? Ngapain kamu kayak gitu, ha? Mira itu siapa? Kamu pengen tahu dia siapa? Dia itu sahabatku dari kecil. Dia itu baru balik dari Singapura. Kamu ngapain sih macam-macam kayak gitu? Oh, tapi aku nggak kenal tuh sama yang namanya Mira. Dia masih nggak ngaku kalau dia yang ngelabrak si cewek yang lagi bareng sama si Dandi tadi. Tapi si Dandi kayaknya yakin banget kalau yang ngelabrak itu adalah si Ivonne. Gue juga yakin pasti Ivonne sih mau kalau kayak gini. Ini nih, cewek yang ngelabrak aku kemarin. Tuh, iya kan? Bener, dia yang ngelabrak. Ivonne sudah ketahuan, gengs. Hah, ketahuan kan? Kenal? Ini siapa? Bentar ya. Apa? Udah, gak usah. Iya, enggak. Aku tanya, itu cewek siapa? Itu Mira, cowok yang kamu labrak kemarin. Itu cewek siapa? Aku tuh yakin, dia ya. Udah, gak ada urusan ya. Udah. Maksudnya apa kamu labrak dia? Dia punya salah sama kamu. Ya kalau aku ngelabrak dia wajar lah. Aku gak suka sama dia, ilfil lagi. Gak suka kenapa? Alasannya apa? Gitu.
Terus kenapa lo deket? Dia tuh cuma temen aku. Ya aku gak suka aja, kenapa? Kamu Patrick punya hak, kamu siapa aku? Kamu pacarku? Enggak kan? Loh, tapi, ngapain? Tapi aku sayang sama kamu. Mbak, minggir. Gak usah deh. Udahlah, yaudah, dia temen juga usah. Apaan sih, Mbak? Udahlah. Kenapa dia yang emosi sih? Ini cewek bener-bener freak banget, gengs. Randy, kamu mau, cewek ini, aku bikin gak nyaman sama kayak Vika.